What the dog doing? Lihat tuh, saking ngebatnya pengen ambil TH, sampai diesin, ditambahin yetinya, masih dikasih ramuan pelincah juga, kelihatan banget udah putus asa, cuma mau ambil TH-nya aja. Sebenarnya ini defense-nya banyak yang masih TH12 juga, cuman kayaknya orang ini TH12 yang baru naik, jadi hero-nya masih level TH11, tuh lihat, king-nya aja TH11 belum lulus, apalagi kakeknya, level 40 aja kadang kelakuannya beban, apalagi separohnya. Sebenarnya ini bisa-bisa aja kalau cuma ngambil bintang 2, tapi nggak tahu juga sama yang dipikirin orang ini, pasukannya malah all in ke TH semua, padahal kan TH-nya di pinggir, pakai goblin naik zeppelin juga beres, sisanya tinggal pakai super barbar buat nyari 50%. Tapi ya sudah, setiap orang punya cara uniknya masing-masing, biarinlah. Tidak jauh beda sama hero-nya tadi, defense-nya pun masih TH11 juga, TH13 awal melawan TH12 awal, sama-sama awal, berarti imbang bukan? Karena bentuknya kayak begini, dan Mang Gabuk jujur nggak suka model base beginian, jadi kita main yang gampang-gampang aja. Nih lihat, cara main tebar aja tapi tetap terarah. Caranya sampingnya di funneling dulu, nggak apa-apa pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Pasukannya apa itu terserah, sesuaikan aja sendiri, di sini fokus ke langkah-langkahnya, bukan mutlak pasukannya apa, seperti belajar matematika, yang penting tahu caranya, bukan jawabannya, percuma tahu jawabannya, nanti suatu saat juga bingung sendiri kalau nggak tahu caranya. Sabar aja, tunggu ampe benar-benar bersih pinggirnya dulu. BTW mesin gelinding di sini fungsi utamanya adalah membuka jalan bagi hero menuju ke tengah, jadi tidak Mang Gabuk fokuskan untuk ngancurin defense tertentu, sekedar buka jalan aja, makanya ini dikerahin agak awak sebelum hero-nya, biar timing kebuka jalannya pas sama hero-nya. Nah, hero-nya menuju ke tengah dengan anggun kan, makanya main tuh sabar dikit, walaupun semi tebar aja tapi tetap mikirlah dikit. Kalau gini kan selain penyerangan jadi maksimal, dilihatkan enak juga, pasukan terarah sangat estetik. BTW ini tadi bawa codot, cuman gak tahu nanti dipakai apa enggak, itu tadi karena bingung aja spellnya mau pakai apa, ya udah codot aja, walaupun belum dikerahin pun udah tercium sebuah keberhasilan. Kesampingkan tentang keprematurannya dan ketidakimbangannya, ambil bagaimana langkah-langkah cara menyerangnya, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk tipe serangan seperti ini, biar kalau kalian asal tebar nggak asal tebar-tebar amat. Kagak usah pakai codot-codot segala lah ya, dah gini aja, nggak usah dibuang-buang juga codotnya, dah disimpan aja, siapa tahu nanti ada yang mintakan lumayan, bisa disedekahkan, daripada dibuang-buang yang bisa berpotensi menjatuhkan mental lawan, mending kita berikan ke yang lebih membutuhkan. Setelah melakukan penyerangan yang sangat menguras pikiran, Mang Gabuk lapar, alhasil makanlah terlebih dahulu. Nih bakso membingungkan juga, mau dibilang jumbo kagak gede-gede amat, mau dibilang bakso normal tapi lebih gede, apa dong jadinya? Langsung AE kita belah, apakah isinya ada giant bomb-nya, kita lihat. Yaelah susah amat, nggak usahlah. Awalnya Mang Gabuk kira ini ya normal-normal aja, sama-sama TH12, secara pemikiran orang awam kan ya mikirnya imbang ya kan, tapi setelah dibuka. Ternyata ada yang aneh, ya kalian pasti tahulah ya apa yang nggak ada, secara kasat mata pun kelihatan jelas banget, terasa dikit bangunannya. Buat kalian yang player baru mungkin nggak tahu kenapa Inferno-nya dan Eagle-nya bisa nggak ada gini, ini bisa terjadi karena emang zaman dulu kalau kita mau up TH nggak harus beli semua bangunan di TH sebelumnya,
jadi dulu bisa naik TH seenak jidat, tanpa harus beli semua bangunan terlebih dahulu, jadi bisa disimpulkan ini adalah akun yang lumayan lama. Ya sebenarnya perubahan itu belum lama-lama amat, tapi Mang Gabuk lupa tahun berapa juga, intinya dulu tuh kita bisa benar-benar bikin desa minimax, defense cuma ada cannon satu doang, benar-benar fokus up pasukan sama hero aja, dibikin khusus buat nyerang aja, jadi pas war gitu ada di posisi paling bawah, tapi nyerangnya paling atas. Nah, dulu strategi kayak begitu sering Mang Gabuk terapin sama teman-teman seperjuangan dulu pas belum jadi pengangguran gak jelas begini. Kalau sekarang sayangnya kagak bisa, sekarang kalau mau up TH harus beli semua bangunannya dulu, jadi pas di war gitu seprematur-prematurnya defense-nya, tetap posisinya di atas, gak bisa jadi tumbal di posisi paling bawah. Kalau diingat-ingat ya ngenes juga sih, COC dulu tuh sama kayak kehidupan ini, zaman dulu kehidupan serba susah. Nah, sama juga, di game ini kayak gitu juga, dulu main tuh penuh perjuangan banget, apa-apa serba beli dan mahal, bikin pasukan beli pakai elixir, masak trup juga lamanya bukan main, belum lagi nggak ada tuh beli-beli bantuan pakai medali penyerbuan, jadi kalau mau war harus nunggu temen ngisi dulu tuh, itu pun kalau ada yang online, kalau kagak, nah, repot kan. Niatnya mau troll dikit, malah kena batunya sendiri. Ceritanya mau nge-blizzard cloning, tapi lihat aja sendiri deh. Tuh, cloningnya di mana, widgetnya di mana, kan jadi gagal estetik. Ya walaupun tetap bakal rata juga, cuma kecewa aja rasanya. Padahal kalau widget cloningnya berhasil, kan bisa hancur semua tuh. Just happened.